Hasil mana bang? Daripada jualan yang dulu sama yang ini? Hah? Jual hasilan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tahu Makan. Kali ini aku mau nyobain jajanan street food, brother. Ini merupakan langgananku dari waktu SD sampai sekarang lulus kuliah, brother. Dulu ini jualan brem, terus sekarang pindah ke jualan yang ini, brother. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar kalian bisa ikuti video terbaru dariku dan bisa mengembangkan channel ini, brother. Oke, mari kita langsung ke tempatnya. Pentol goreng, pentol telur goreng. Buka dari jam berapa, bang? Hah? Buka dari jam berapa? Berangkat 7:30. Sampai jam? Kalau bahasa kan sampai 12. Ya. Setiap hari. Ya. Biasanya jualannya di mana? Di daerah Klampisto. Oh, Klampisto. Daerah Klampisto. Enggak, dulu kan jualan anu, apa? Brem kan? Iya. Nah, terus kenapa kok pindah ke yang ini, bang? Nyari yang anu lah. Nyari yang ada anu lah hasilnya. Ada hasilnya. Kurang, ya. Udah berapa tahun jualan, bang? Jualan apa ini? Ah. Pentol goreng. Ada kalau 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya kan jualan brem itu. Iya. Itu lama itu, Mas. Lama. Iya. Ini merupakan langganan saya dari dulu, iya, waktu iya. SD sampai sekarang. Harganya berapaan, bang? 1.000, satu tusuk 1.000, isinya 5. Isi 5. Ya. Ini dengan Bang Aci ya. Bang Aci. Bang Aci. Iya. Aku tahu Abang Aci. Biasanya sehari habis berapa, bang? Paling 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo itu berapa semuanya? 5 kilo. 5 kilo itu enggak tahu ya, yang belanja istri. Oh, iya ya. Berarti sudah jualan berapa tahun, bang? Ada kalau 2 tahun. Berapa? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Sebelumnya jualan berapa tahun sebelum ini sampai sekarang? Jualan apa? Jualan brem. Itu lama banget itu, Mas. Ada kalau 5 tahun. Dari aku SD. Iya.
Bang ya. Ini merupakan langganan saya, brother. Dari saya SD sampai sekarang lulus kuliah. Oh, sampai punya anak ini. Sampai punya anak, sampai punya cucu. Hasil mana, Bang? Daripada jualan yang dulu sama yang ini? Hah? Jual hasilan mana? Kalau bisa hasilan yang ini. Ah, yang ini ya? Ini bukanya mulai jam berapa tadi? Jam 7 sampai jam? Setengah 12 setiap hari? Ya. Lokasinya biasa jualan di mana? Di daerah Jalan Besito, Mas. Berhenti, tempat berhenti? Biasanya kalau di Madrasah, ya, Madrasah, masjid, juga. Ini dapat ide dari mana kok jualan telur apa? Pentol telur goreng ini, Pak. Oh, ini dapat dari teman ini, Pak. Dari mana? Dari teman. Dari teman. Iya. Oh, terus langsung nyoba. Iya. Ya udah, semoga makin laris, Bang, ya. Sukses selalu. Amin. Ini dia, brother. Pentol telur goreng, brother. Langsung kita cobain, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh gurih, brother. Terus kenyal-kenyal pentolnya. Terus telurnya juga kerasa, brother. Makan, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak ada rasa manis-manis gimana gitu, Pak. Ini dari kecap sama sausnya, Pak. Ini merupakan jajanan yang murah, terus recommended, brother. Abangnya tuh jualan dari dulu, brother, sejak aku SD sampai sekarang. Tapi kalau SD tuh dulu jualan brem itu, brother, terus beralih ke ini, brother, pentol goreng ini, brother. Harganya itu murah, brother. Dari beli 2.000 bisa, 3.000 bisa, brother. Makan, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kalian yang pecinta jajanan street food kayak gini, silakan cobain ke Bang Haji itu, brother. Ya, jualannya di sekitaran Klampus saja, brother. Makan, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, brother. Ini merupakan jajanan yang recommended, brother. Gurihnya kerasa dan pas, brother. Terus ada kenyal-kenyal dari pentolnya itu. Terus telurnya juga kerasa, brother. Dan harganya pun terjangkau, brother. Oke, sekian dulu video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, brother. Dan jangan lupa di share untuk mendukung channel ini, brother, biar semakin berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.